Eh, turun. Enggak. Oh, nyaman. Kayak anak lagi didulangin sore-sore pembantu ya. Gua kalau enggak turun lu mau turun gimana? Ya lu turun, kaki lu lebih gampang turun. Gua kan mengsol begini lu lihat. Ketemu seminggu sekali kenapa berantem? Ya lu juga sih kalau setiap kali ketemu bawaannya emosi kan. Yang santai ke. Hah? Bang, terima kasih ya bang. Sama-sama. Mia, minjem handphone. Handphone saya mana? Cepet. Gue tuh dulu waktu kecil mainnya berkuda. Gue mau telepon mak gue. Ya. Gue mau kasih tahu. Saya waktu kecil juga main kuda, Mas. Oke. Ya, saya waktu kecil main kuda nih. Saya mau telepon ke mas saya kalau nggak percaya. Kamu umur berapa sekarang? 32. 32, saya 40. Saya udah naik kuda lebih dulu dari kamu. Mama, how are you? Aduh, kamu suka ngagetin mamanya deh. Mama, how are you? Mam, aku lagi ada di pulau mas. Mam, I'm okay. No problem. Mam, ini yang masih... Oke. Okay. Ma. Tante. Tanya, kok gak percaya? Katanya Igun waktu kecil suka main berkuda, bener gak tante? Iya, mau main berkuda. Oh, mau. Kok mau? Mau. Berarti gak bisa, belum. Ma, udah pernah kan, ma? Ma, udah pernah kan, ma? Mahal. Mainnya pegawai negeri, jadi nggak mungkin bisa mamanya anaknya suruh main kuda. Oh, nggak mampu. Gue ingat banget, gue kecil, gue jam 6 pagi gue mau main latihan kuda. Karena tetangga gue kan main kuda. Kata mak gue, jangan main kuda, mahal. Ya gue tidur lagi. Gitu kan, mak ceritanya, mak? Iya, bajunya dikancingin dong. Enggak, mau kancingin sampai mana? Mau sampai mana? Ini kancing paling atas. Dari urusan pribadi ya sudah. Silakan. Ya udah ya, Ma, aku cuma mau nanya itu doang. Makasih, Ma. Tante. Emang enggak sopan, Tante. Bye. Dah, Tante. Bye. Love you too. Bisa dilihat. Aku nih dari itu umur jadi bisa ya? Dilihat bahwa dia untuk berkuda saja uangnya tidak ada. Iya, non dulu kan bapak, ya benar mak gue juga sih. Bapak gue kan pegawai negeri. Ya, lu enggak tahu diri jadi ya anak. Kan? Jadi kalau misalnya iya, orang-orang main biji karet lu mau main kuda, enggak usah sok kaya, Bro. Oke, Mas. Udah berantemnya? Belum. Mendingan lihat saya latihan aja deh, biar lebih boleh. Jelas. Jadi aku lihat kamu latihan. Ya udah. Okay, Mas. Tapi kamu jangan sampai jatuh ya. Siap. Oke. Okay. Lihat ya. Emang kalau misalnya orang berkuda tuh badannya pembagian porsi badannya tuh jadi panjang-panjang loh. Jadi lihat deh. Perhatiin deh. Lihat nih. Wih. Paling tinggi berapa, Mas? Coba paling tinggi. Oke, nih kita lihat nih di lompat poin tinggi. Oke, ini paling tinggi. Wes, keren. Coba tinggi lagi. Yeah. Udah. Go up. Bisa. Tiga, bisa bikin malu loh. Bisa, dia kan asli. Jangan mau dipanas-panasin, Bro. Ih, kalau gua sih cuma segitu doang males, ngapain? Dadah. Ini pertinggi nih banget. Yes! Mas. Keren. Oke, yuk. Mas, makasih ya. Sama-sama. Thank you, brother. Aku kebetulan mau ngecek anak aku juga lagi latihan di sini. Okay. Oh, anakku kuda. Mana? Anak gue biasanya sapi. Tapi kali ini ada tim gue lagi latihan kuda mana, ya. Mana, queen lu mana? Gue mau naik kandung dulu.